Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih pada Irwan, lama tak jumpa. Masya-Allah. Hayakumullah. Dan Hayakumullah. kita rasanya sejak masa intim mula nak bertatih-tatih dulu, kami diberi peluang untuk bekerjasama dengan Irwan dalam banyak perkara. Alhamdulillah, MasyaAllah. jazakumullah. Jazak, kita pun banyak belajar daripada Irwan juga. Saya MasyaAllah. perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hazamin bin Harun. Boleh panggil Amin lah, biasa orang panggil Amin ataupun Hazamin. Dan sekarang ni bersama dengan Intim, kumpulan nasyid Intim sudah melebihi 20 tahun lah, lebih kurang 21 tahun begitu. Yang mana kami sejak daripada UIA dulu, belajar di UIA lebih kurang tahun 1998 sehinggalah ke hari ini 2021. Masih bersama-sama, Alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT. Ibarat orang kata dah adik-beradik lah. Saya, Syah, Intim, Rahim, Hisham ya. Dan juga seiring dalam satu syarikat iaitu Intim Records yang Berhad, yang mana sekarang ni dari branding menjadi Intim Digital lah. Dah macam-macam lah, jatuh bangun, dah melalui macam-macam zaman dah. Zaman dinosaur, zaman kepupusan dinosaur, zaman sekarang ni dah zaman besi, zaman digital. Semua dah lalu dah. Daripada kaset, daripada CD, daripada thumb drive, daripada sekarang ni dah kita masuk ke zaman digital pula. Jadi Alhamdulillah kita orang kata bertatih-tatih, mengangkat-angkat kan. Jatuh bangun dalam industri muzik tanah air ni untuk orang kata signifikan menjadi salah satu daripada kewujudan di dalam industri muzik tanah air, bukan untuk sia-sia sahaja tetapi untuk kita membawa message yang satu, iaitu cintakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam apa juga yang kami buat, apa juga yang kita buat, walau macam mana pun kita jauh ke mana pun kita pergi, akhirnya kita nak bawa diri kita sendiri, hati kita sendiri, kita nak bawa jiwa kita sendiri dan juga yang bersama-sama dengan kita, yang kasih dan cintakan kita, yang menyokong kita ke arah kita mengingati Allah SWT dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah. Dan Alhamdulillah di sepanjang perjalanan itu kami bersama Intim Records lebih kurang bermula tahun 2005 ditubuhkan Intim Records sehinggalah sekarang ni lebih kurang dalam 15-16 tahun begitu. Kami dipertemukan, diizinkan oleh Allah SWT untuk bertemu dengan ramai orang-orang yang hebat-hebat yang Masya Allah jauh usahanya berbanding kami ini. Untuk membawa masyarakat pendengar kepada cinta Allah dan Rasul ni lah. Banyaklah kalau nak diceritakan daripada mula perjalanan kami tu, kita bertemu dengan macam-macam nama ya, antaranya Irwan Muhyiddin sendiri ya. Mula-mula kami bermula dengan Intim Records tu, kita dipertemukan dengan Ustaz Akil Hai. Masa tu beliau orang kata sedang sibuk berceramah ke sana sini selepas beliau berhijrah daripada kumpulan Rocks. Dan Alhamdulillah kita dapat hasilkan album Zikir, album Nasyid Legenda, lagu-lagu lama klasik ya, Ustaz Akil yang mendapat sambutan yang di luar jangkaan. Kemudian kita diperkenalkan juga dengan Ustaz Radhi Kamarul Hailan, seorang Qori antarabangsa, Qori Malaysia ya, dan Qori peringkat antarabangsa juga yang kami rakamkan album Quran beliau. Kita dipertemukan dengan apa nama ni, selepas itulah, generasi-generasi selepas itu, kumpulan Faiz, Rabbani, Raihan, Hijaz yang kita bekerjasama. Dan tak lupa juga daripada luar, ada Mahir Zain, ya, ada juga Mesmud Kurti, Humud Al-Khudir. Kemudian Allah jumpakan kami dengan seorang yang Masya Allah dia punya hebatnya, misinya, beliau kecintaannya jutaan umat, iaitu Al-Fadhil Habib Sheikh Abdul Qadir As-Sagaf ya, daripada Indonesia. Dan kami berpeluang juga ke Jakarta masa tu merasai nikmat majlis Malam Cinta Rasul yang masa tu belum ada di Malaysia lagi. Hanya di Indonesia saja, melihat bagaimana jutaan manusia hadir dalam sebuah acara, sebuah event yang semata-mata untuk memuji Rasulullah SAW. Jadi di situ kita bawa balik roh tu ataupun kita bawa balik semangat itu dan Alhamdulillah berjangkit ke Malaysia juga menjadi fenomena dalam beberapa tahun. Sehinggalah hari ini pun fenomenanya tak pernah padam, walaupun mungkin ada yang kata dah suram dan sebagainya, tapi belum pernah padam lagi dan insyaAllah akan terus kekal bersinar hingga akhir zaman. Itulah, hinggalah hari ini kami masih lagi orang kata jatuh bangun, diuji pula dengan pandemik, ya? Diuji pula dengan ekonomi, kegawatan, itu tak dapat lagi. Kita manusia biasa dan kita pun lemah dan kita hanya mengusahakan tapi Allah SWT yang menentukan. Tapi Alhamdulillah, nikmat Allah tu sangat luas sehingga hari ini masih lagi kami diberi peluang untuk berdiri
bangun berjalan dalam industri ni. Alhamdulillah. Wallahualam bisawab. Tu sedikitlah intro pengenalan daripada saya. Masya Allah.